Pertemuan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan delegasi Pakatan Harapan pada 25 Ogos tempoh hari hanyalah sebuah permulaan kepada episod baharu politik negara. Kata Ahli Parlimen Seremban, Anthony Lok Siu Fook, kedua-dua pihak hanya baru bersetuju untuk duduk bersama berunding dan belum ada lagi ada kesepakatan dalam perihal gerak kerja seterusnya. Ada pelbagai persoalan daripada pelbagai pihak, adakah kenyataan bersama itu adalah kesudahannya? Jawapannya adalah tidak, ia adalah satu permulaan, belum ada apa-apa isi kandungan lagi dalam kenyataan bersama itu. Ditanya tentang perkembangan di pihak pembangkang, Anthony memaklumkan ketika ini doktoraf rundingan sudah pun disiapkan yang mengandungi perihal mereformasi institusi parlimen dan akta anti-lompat parti sebagai antara butiran utamanya.